Hai, Assalamualaikum Syed Moh. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi baiklah, kita sambung lagi lah cerita perpindahan dan juga rumours dalam Liga Super buat masa ni. Seperti yang kita semua tahu, jendela perpindahan kedua sudah pun dibuka. Jadi, klub-klub dalam Liga Super dah boleh sign dan juga daftar pemain baru mereka. Tapi apa-apa pun, aku nak mulakan dulu dengan cerita mengenai klub-klub yang berminat untuk sign pemain secara pinjaman. So, DTFC dikhabarkan ada dua pemain mereka sedang berada dalam radar untuk dipinjamkan. Yang pertama, pemain pertahanan iaitu Adib Zaidudin yang telah berjaya menarik minat dua klub iaitu Kelantan United dan juga Penang. Semenjak join TFC, Adib ni lebih banyak duduk dekat bench lah. Agak sukar untuk dia fight tempat dalam kesebelasan utama TFC. So, dengan adanya Syahrul Nizam sebagai pilihan utama dan Safwan Mazlan sebagai pilihan kedua, peluang untuk Adib ni beraksi semakin lama semakin sukar. Tambah pula musim ni dia masih lagi belum bermain. Jadi bagi aku, langkah terbaik untuk dia adalah berhijrah keluar lah. Mungkin di sana dia akan lebih banyak diberi peluang untuk beraksi. Next, pemain kedua adalah pertahanan muda TFC 2 iaitu Ubaidullah Shamsul yang menarik minat Negeri Sembilan. Ubaidullah merupakan antara prospek masa depan untuk TFC dan juga skuad kebangsaan. Di TFC 2, dia merupakan tonggak utama di bahagian pertahanan dan berjaya membantu TFC 2 untuk duduk di tangga pertama dalam Piala MFL. Jadi, besar kemungkinan agak sukar untuk TFC melepaskan Ubaidullah ni sebab khidmat dia masih lagi diperlukan di TFC 2. Next, Kedah juga dikhabarkan mungkin akan melepaskan dua pemain mereka secara pinjaman iaitu Al-Hafiz Harun ke Penang dan Zarmin Ashraf yang menarik minat pasukan Kuching City. Sejak join Kedah, Al-Hafiz agak struggle lah untuk perform, tak sama sewaktu dia di Penang dulu. Mungkin perpindahan ini langkah terbaik untuk dia kembali perform macam dulu-dulu. Untuk Zarmin pula, dia lebih banyak beraksi bersama Kedah B dalam Piala MFL. Kalau Kedah nak dia mendapatkan lebih peluang dalam Liga Super, mungkin perpindahan ini akan terjadi. Next, kita ke pasukan Seri Pahang. Nampak gaya khabar angin yang mengatakan Pahang berminat untuk sign Matthews Babi tak menjadi kenyataan apabila dengan rasminya Pahang membawa masuk penyerang import dari Brazil iaitu Rafael Silva. Untuk rekod, Rafael ni mempunyai pengalaman bermain di Liga ASEAN apabila sebelum ni dia beraksi di Liga Indonesia bersama Barito Putra. Kehadiran Rafael kali ini akan meringankan sedikit beban yang digalas oleh Kepa lah di bahagian serangan. Malah Lucas Silva ni juga dikhabarkan akan terus kekal bersama Pahang, di mana Pahang akan terus membantu proses pemulihan dia. Selain itu, Seri Pahang juga berjaya membawa masuk Vondik Ruzif, import yang berasal dari Uzbekistan yang beraksi di posisi tengah. Nampak gaya Stefano Brundo akan mendapat pair baru lah di bahagian tengah nanti. Dan dikhabarkan pertahanan Pahang iaitu Nicholas Wirat menarik minat Penang dan juga kelab-kelab Indonesia untuk dipinjamkan. Akan tetapi, dia akan terus kekal bersama Seri Pahang. Next, pasukan Perak. Selain Neon, Perak juga berjaya untuk membawa masuk beberapa lagi pemain baru. Terbaru, Perak sah mendapatkan pertahanan import dari Korea Selatan iaitu Kim Yondo. Pemain berusia 20 tahun mempunyai ketinggian 1.89 meter dan beraksi di posisi pertahanan. Nampaknya Perak ni memang betul-betul serius lah nak perbaiki kelemahan mereka di posisi pertahanan. Takat ni dah dua import pertahanan Perak berjaya sign. Selain itu, Perak juga berjaya mendapatkan khidmat bekas pemain TFC iaitu Azalinullah Alias yang bermain di posisi tengah. Seorang pemain yang berbakat, cuma malangnya masalah kecederaan banyak membantutkan perjalanan kerjaya Azali ni. Next, pasukan Kelantan United. Boleh cakap Kelantan United ketika ini sedang melakukan rombakan besar, lagi-lagi untuk barisan pemain-pemain import. Untuk pemain import, Kelantan United sah membawa masuk 4 pemain import baru iaitu Ismail Akinade yang beraksi di posisi penyerang, di mana sebelum ni dia beraksi bersama TRW Kelantan. Dua import Korea Selatan iaitu Kim Min Kyu yang bermain di posisi sayap dan Kim Dok yang bermain di posisi pertahanan, dan juga import Uzbekistan iaitu Sirojidin Rahmatulaif yang bermain di posisi tengah. Malah dikhabarkan mereka sedang dalam proses mendapatkan import kelima yang berasal dari Croatia. Kalau tengok kepada Hin, pemain tersebut mungkin bekas import Melaka iaitu Dominic Balic. Tak apa, kita tunggu dan lihat nanti. Untuk pemain tempatan, mereka juga berjaya mendapatkan Syarif Sa'ari yang bermain di posisi penjaga gol, dan Koyum Marjoni, pemain pertahanan secara pinjaman dari Kuching City. Nampak gaya Kelantan United jauh lebih serius daripada Kelantan FC yang ketika ini aku boleh cakap hidup segan, mati tak mahu. Mantap, Zambual.
Next pasukan JDT. Event kita untuk melihat pemain bertaraf dunia beraksi dalam Liga Malaysia tak kesampaian apabila Radamel Falcao memilih untuk menjambung kontrak beliau bersama Rayo Vallecano. Walaupun sebelum ini kuat desas-desus mengatakan Falcao akan menyertai JDT, ditambah pula Falcao sendiri sempat berjumpa face to face dengan TMJ, akan tetapi impian untuk melihat Falcao ni menyarung jersey JDT tidak kesampaian. Tapi bagi aku, Falcao ada ke tak ada bukan masalah besar lah untuk JDT kan, sebab mereka pun dah ada dua penyerang import yang sedang perform, iaitu Diogo dan juga Bergson. No Falcao, no problem lah buat JDT. Buat TMJ pun no problem. Entah-entah akan datang nanti TMJ akan cuba sign pemain world class yang lain pula. Kita tak tahu apa perancangan TMJ nanti kan. Yang kita tahu TMJ sentiasa ada perancangan untuk membawa JDT jauh ke hadapan. Yang terakhir, Kelantan FC. Isu Kelantan FC ni aku malas lah nak cakap banyak. Yang aku tahu memang Kelantan musim ni tak boleh pergi jauh dah. Import, player-player semua dah cabut lari. Tinggal je lah mana yang ada je. Kalau tak cukup top up player-player dari squad PLMFL, nak sign player baru pun tak boleh, sebab Kelantan ni still lagi dikenakan sekatan perpindahan. Walaupun Zambuan cakap hukuman tu dah ditarik balik, tapi masalahnya tak settle. Yang settlenya pun kes bawa FAM je. Yang bawa MFL, bawa FIFA belum settle lagi. Kena lipat macam tu je, Mak. Kena settle semua masalah tunggakan gaji tu dulu, baru boleh sign player baru. Masalahnya, kalau boleh sign player, adakah player ni berani nak join Kelantan ni selagi Zam saham jadi owner club? Itu terpulang kepada player sendirilah. Kalau berani ambil risiko, try lah join tim Kelantan ni. Jadi aku rasa itulah kot benda yang aku boleh share setakat ni. Semoga datang aku akan update lagi. So itu sahaja segmen untuk video kali ni. So aku harap segmen boleh like, subscribe, share and comment. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.